Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kamalopang Group. Kali ini Kamalopang akan membahas bagaimana cara untuk budidaya ikan golden black molly secara massal. Langsung aja ya, check it out. Yang perlu saya katakan bahwa ikan golden black molly ini daya tahannya itu bagus banget. Jadi kalau dibandingkan dengan ikan molly lainnya, ikan golden black molly ini bisa dikategorikan ikan yang daya tahan tubuhnya itu bagus banget lah. Dan pertanyaan klasik yang sering muncul untuk ikan golden black molly ini, bang, pakai aerator apa tidak? Jadi kalau memang ada, ya dipakai aja biar kualitas airnya itu semakin baik. Jadi larutan oksigen itu bisa terlarut dalam air itu lebih baik lah ketimbang tidak pakai aerator. Tapi pada dasarnya ikan golden black molly ini kuat meskipun tidak pakai aerator. Untuk pengganti aeratornya bisa pakai tanaman air ya. Jadi tidak harus aerator. Tapi kalau punya ya pasang, tidak apa-apa. Syarat minimum agar ikan golden black molly ini bisa dipija yaitu ikan ini berumur 3 atau 4 bulan atau lebih ya, 5 bulan itu lebih bagus. Jadi dia sudah benar-benar matang kalau sudah mau dipijah. Dalam memijah perbandingannya itu 1 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 3 itu sudah bagus lah, sudah masuk titik aman. Jadi paling bagus sih 1 banding 1 ya, biar cepat ya pembuahannya, bisa diganti dengan ikan yang lainnya. Nah, kalau dalam video ini kan pakai kolam semen ya, jadi ini nanti dipindah lagi ke tempat pemijahan yang lainnya. Jadi ketika ada ciri-cirinya dia itu saling kejar-kejaran terus berdepetan, itu kayaknya sudah siap untuk dipindahkan ke tempat yang lainnya, kolam-kolam yang lainnya maksudnya. Proses perkawinan ikan golden black molly ini terjadi, prosesnya itu kira-kira 3-5 hari ke depannya lah. Jadi waktu kehamilan pada ikan golden black molly ini kisarannya antara 3-4 minggu ya, atau 1 bulan ya, dalam sekali proses melahirkan. Jadi dalam sekali proses melahirkan sekali ya. Jadi ikan ini sanggup mengeluarkan anakan ikan itu bisa 7, 8, atau 10, bahkan sampai ada yang 40 ekor dalam satu indukan. Wow, banyak banget kan? Nah, apabila anakan-anakan ini sudah dilahirkan, ya saya sarankan agar dipindah ke tempat pendederan ya. Jadi punya tempat lain, wadah yang lain, agar anakan ini bisa aman. Maksudnya aman apa? Dari ancaman indukannya lapar, jadi anakannya dimakan. Meskipun tidak dimakan penuh, kadang-kadang cuma digigitin, akhirnya ya matilah bayi-bayi ini, budaya ikan golden black molly ini. Jadi alangkah baiknya dipindahkan setelah dilahirkan. Untuk pakannya sendiri saya menggunakan kutu air. Tapi kalau memang sulit kutu airnya, bisa pakai nasi. Beneran, pakai nasi. Dari awal budaya dikasih nasi, sangat berhasil. Bisa dicoba di rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.